Baik, Bu Andriana. Mungkin Ibu mau menyampaikan kesimpulan Ibu dan harapan Ibu sebelum Pak B. Iskandar mengambil keputusannya. Saya nggak tahu harus mau ngomong apa lagi dan harus bagaimana lagi. Sudah berulang-ulang kali saya mengatakan kepada suami saya, anak tiri saya, bahkan ibu saya sendiri, bahwa saya sudah meninggalkan masa muda saya dan masa depan saya untuk mencintai Pak B. Saya sangat menyayangi Pak B, sangat mencintai suami saya. Bahkan saya sudah menganggap anak tiri saya itu seperti anak kandung saya sendiri. Walaupun sulit, tapi saya sudah usahakan semampu saya untuk menyayangi dan mencintai anak tiri saya seperti anak kandung saya sendiri. Sampai pada akhirnya saya sangat sayang pada anak saya, Revalina Putri. Tapi mungkin cara saya salah. Kalau ditanya, saya tidak mau cerai dengan suami saya, Pak Bis, karena saya sangat tidak mau. Dari pertama saya nikah sampai detik ini, saya hanya mencintai Pak B. Iskandar. Saya berharap Pak B. Iskandar bisa memaafkan saya dan membatalkan gugat cerai ini.